Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama saya Sapulo. Kali ini saya lagi di Terminal 3 Bandara Soekarno Hatta, tepatnya di Gate 4 dekat counter CityLink. Jadi kalau pagi biasanya di sini pasti antri banget. Saya akan menjelaskan cara untuk menggunakan aplikasi CityLink. Jadi bisa check in online lewat HP aja, gak usah ngantri. Tapi khusus untuk tas yang kamu bawa ke kabin, bukan tas yang bisa atau harus disimpan di bagasi. Kalau kamu cuma bawa tas kabin, kamu bisa check in online secara langsung sendiri lewat HP, biar lebih mudah, lebih gampang. Oke, simak aja videonya. Oke, jadi yang pertama kamu harus punya aplikasi CityLink-nya. Kamu bisa download di App Store atau Play Store. Ini aplikasi CityLink-nya, Butterfly with CityLink. Kayak ini tampilan utamanya. Nanti kita tunggu, setelah itu akan muncul lagi. Nah, ini kamu klik check in di bagian tengah bawah. Kamu bisa masukin kode booking yang sudah kamu punya. Nah, buka kode booking kamu, cari di tiket kamu, bisa di pojok kanan atas. Nah, ini kode bookingnya PCBR9M. Ini contoh punya saya ya. Ini masukin ke sini kode bookingnya. Ketik sesuai dengan yang ada. Lalu masukkan nama terakhir dari nama kamu. Nah, klik Find My Booking, nanti akan muncul check-in-nya seperti ini. Kamu tunggu aja. Nah, ini udah check-in. Nanti kamu baca dulu persyaratan-persyaratannya, persyaratan biasa standar. Setelah itu kamu setujuin, kamu centang. Nah, setelah itu kamu centang, kamu klik next untuk menyetujui. Tunggu. Nah, ini udah ada kode bookingnya. Kamu klik ini udah benar belum sesuai dengan nama kamu misalkan. Nah, kamu klik oke. Terus klik done, selesai. Nah, wallpaper kamu udah jadi. Nanti akan ada. Nah, kamu harus pastiin KTP kamu ada. Ini kamu bisa lihat wallpaper kamu udah ada, udah jadi. Kamu klik lihat kode bookingnya semua nih udah jadi. Barcode juga ada. Jangan lupa di screenshot ya. Nanti kalau di tempat validasi tiket tinggal liatin ini aja udah beres. Oke, cukup sekian, semoga membantu. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, subscribe. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.